Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, dalam rangka menjaga dan melestarikan seni budaya Sunda Calung, para pupuhu Calung Kota Bandung menggelar diskusi seni budaya bertajukan Bela Negara di kawasan Dago Kota Bandung. Seni Calung sebagai kesenian asli Sunda harus terus lestari dan terawat hingga generasi mendatang. Seni budaya khas Sunda Calung sudah jarang ditemui di setiap pagelaran kebudayaan yang biasa terselenggara. Melihat kondisi tersebut, para pupuhu kesenian Sunda Kota Bandung menggelar silaturahmi dan diskusi seni Sunda Calung di kawasan Dago. Calung merupakan seni budaya asli Sunda yang seiring berjalannya waktu seni budaya Calung hampir punah dimakan zaman. Untuk melestarikan seni budaya Calung, para pupuhu Calung berharap kesenian Calung atau pada umumnya kesenian Sunda dapat dikenalkan kepada anak-anak serta dapat masuk dalam ekstrakurikuler di sekolah. Perlunya dukungan oleh semua aspek baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat untuk terus menjaga dan melestarikan salah satu seni budaya yang ada di Indonesia, diantaranya seni budaya Calung. Rasa keprihatinan yang mana sekarang seni budaya, khususnya Calung, hampir musnah. Dikenang oleh masyarakat, di dalam pemikiran masyarakat. Kalau bahasanya itu masih terniat, tetapi di dalam pelaksanaan melakukan seni dan budaya, bahkan sekarang lebih tercenderung, lebih terkontaminasi dengan finansial. Jadi mungkin ini akibat daripada terlalu dibiarkannya, terlalu enjoy dengan asik kesendiriannya, sehingga masih ada kelompok Calung hanya belum mempunyai sebuah pola pikir bagaimana mengembangkan dan melestarikan. Kalau perspektif pendidikan kan yang namanya seni budaya itu tidak bisa dipisahkan dengan proses pendidikan. Pendidikan melahirkan kebudayaan, sebaliknya juga budaya itu memperkuat, memperkokoh pendidikan. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini bisa lebih mengenalkan lagi seni budaya Calung kepada masyarakat dan golongan muda, agar seni budaya Calung terus tetap eksis dan dapat bersaing dengan budaya asing. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.